Hai sobat Real Chess, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman saya akan bahas permainan dari Wei melawan Max Warmerdam. Teman-teman, ini partai yang sangat brilian, yang penuh dengan ya ibarat pertarungan ya. Ini sangat-sangat brutal kalau bisa dibilang seperti itu ya. Yang pasti uh, banyak taktikal dan pembahasan yang menarik banget. Yang suka permainan taktikal, yang suka permainan menyerang, saling serang ini layak untuk ditonton guys. Dan Jangan lupa sebelum itu like dulu, share dan subscribe teman-teman ini dari turnamen Tata Steel Master yang diadakan di Belanda. Turnamen ini mendapat julukan Wimbledon of Chess, teman-teman. Kalian tahu tenis Wimbledon of Chess. Ah, sorry kalau tenis kan Wimbledon itu udah prestisius banget nah. Nah ini uh, disamakan dengan turnamen itu guys kalau di olahraga tenis. Nah Wei pegang buah putih. Memulai dengan langkah E4, hitam menjawab dengan langkah E5. Ini lawannya Max Warmerda mungkin teman-teman jarang dengar ya. Ini pecatur Belanda. Jadi karena turnamen ini diadakan di Tata Steel uh, di Belanda, ya dia dapat slot untuk bermain di Tata Steel Master ini, guys. Kemudian putih gajah c4, hitam kuda f6, putih d3 dan hitam gajah c5. Ya Bishop opening variasi Berlin. Kemudian putih kuda c3, hitam c6. Kemudian putih f4, hitam d5 putih, pukul pion D5, hitam, kuda ke petak G4 Gila ya Langsung serangan guys Kuda G4 ini tujuannya tajam banget ke petak F2 Tapi kalian tahu apa langkah yang akan dimainkan oleh Wei Pendekar catur baru dari Tiongkok ini sebenarnya nggak baru sih Cuman dia udah lama gak nongol Dan akhirnya nongol lagi Dia mainkan langkah kuda F3 Boom dia biarin aja tuh ancaman kuda ke petak F dia, kuda ke petak F2, fork dan ancam benteng. Nah dia nggak nggak ada takutnya ya teman-teman ya. Tapi lawannya malah jadi takut. Lawannya lebih pilih langkah rokade. Nah kita coba bahas kenapa dia nggak mainin langkah f 2 aja ya. Apa yang akan dilakukan? Nah ternyata Wei sudah memiliki kalkulasi menteri e2 sepertinya. Kemudian apabila benteng dimakan gratis maka menteri pukul pion e5 skak. Kalau menteri tutup petak e7 maka akan ada jawaban kuda ke petak e4. Ya tujuannya apa? Jadi dibiarin aja nih kudanya di sini makan benteng gratis tapi nanti ujungnya kena juga dan penempatan posisi sekarang yang dimiliki oleh Wi dengan setup seperti ini ternyata itu sedikit lebih bagus untuk putih guys ya jadi inilah uniknya catur bukan hanya tentang materi ya kalau kalian jago matematika nggak bisa ngebaca posisi susah juga guys nah Bagaimana kalau menteri tukar menteri? Maka pion F makan menteri, kemudian gajah ke petak E7, maka putih akan mainkan langkah D6, gajah mundur ke petak D8, dan akan dimainkan langkah gajah G5. Dibiarin aja guys. Ya tapi nanti ujungnya kena juga nih. Kalau dia main langkah gajah ke petak G4, maka putih makan. Kemudian apabila makan lagi, maka putih akan lanjutkan dengan gajah F7. Gila. Ya, yang pasti ini kalah lah. Dan akhirnya Max tidak berani untuk kuda ke perak F2 dan dia lebih pilih Rokade. kenapa nggak gaji F2 aja ya? Gaji F2 sebenarnya dapat keuntungan juga. Tapi kalau setelah f 1 ternyata ini bikin putih unggul juga guys. Jadi kalau misalkan dia main kuda E3 di sini skak, kita makan, makan lagi, kemudian putih makan pion E5 dengan kuda, ini bahaya buat kita. Kalau dia makan pion F4-nya, maka putih akan Boom! Sacrifice the knight! Dan kemudian kalau dimakan, ada jawaban pukul pion C6. Apabila raja kemana nih? Ke petak E7. Nggak mungkin ya. Raja ke petak G6 ya. Raja ke petak G6, maka akan dijawab dengan menteri F3. Gila, dan cuman sini. Kalau misalkan dimakan kuda C6, kok nggak takut ada menteri F4? Maka akan ada jawaban menteri F4 dulu. Kalau misalkan, ya let's say gajah ke petak F5, baru dia akan makan dulu. Kalau benteng F8, maka ada jawaban Raja E1. Gila, memang partai yang sangat gila ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu WY, WY ini di beberapa tahun yang lalu ya, partainya tuh sangat brutal dan pernah menjadi partai terbaik pilihan FIDE guys. Kalau nggak salah lawannya Bakro pecatur dari Prancis. Nah, inilah kekuatan WY yang sesungguhnya. Yang udah lama banget saya nantikan kembali. Ya hitam melakukan roka pendek, putih pukul pion E5, hitam kuda F2 akhirnya dilakukan juga, putih menteri E2 kemudian makan benteng. Nah, tapi putih punya dua pion center di sini. Diserang langsung dengan gajah G5, hitam menteri A5, putih D6. Kemudian hitam gajah G4, putih gajah E7, hitam mainkan kuda D7 langkah yang salah. Yang seharusnya di sini hitam lebih bagus ya, jika dia mainkan langkah brilian juga gajah A3 dan ini akan membuat hitam unggul. Nah, kalaupun putih lakukan rokade di sini, maka hitam bisa pukul kuda di petak C3. Kalau dimakan, maka hitam bisa bermain dengan langkah kuda D7 di sini. Nah, ini lebih baik. Ya, walaupun jadi seimbang lagi. Nah, tapi menariknya, posisi itu beneran terjadi di beberapa langkah berikutnya, guys. Jadi, setelah kuda D7, Wei mendorong E6, kemudian dia baru jalan gajah 3 si Max ini nah tapi putih sekarang punya posisi unggul karena bisa makan f7 dulu raja geser kemudian rokade panjang hitam pukul kuda di petak c3 nggak bisa makan ya karena ada pin jadi harus makan gajah di petak a3 hitam gajah pukul kuda kemudian putih pukul balik dengan pion yang seharusnya di sini hitam mainkan langkah a5 nih ya, lebih bagus makan makan lagi dengan pion g dan blunder kuda ke petak e5 Kalian tahu apa langkah terbaik untuk putih dan ini langkah yang satu-satunya terbaik guys yang yang bikin putih unggul. Unggul dengan besar yaitu jangan jalan raja geser. <laughs> langkah posisi yang sangat diperlukan, teman-teman. Sepertinya untuk menghindari skak abadi mungkin ya. Jadi raja petak B1. Kemudian hitam mainkan langkah menteri D4. Putih mainkan langkah pukul kuda, kemudian hitam kuda pukul gajah. Pukul balik dengan pion dan hitam menteri ke petak B6 skak, raja C1, hitam pukul pion F7, putih benteng D1, hitam pukul uh, mundur lagi benteng ke petak F8, dan putih mainkan langkah D7, hitam benteng g 8 putih mainkan langkah menteri E5, hitam benteng AD8, putih F4, hitam C5, putih pukul benteng, hitam menteri pukul gajah, dan kita menyerah setelah Wiji menteri pukul C5. Kenapa nyerah? Ya tinggal dijagain aja pion promosinya dan menang. Taukah kalian akurasinya berapa sepanjang 27 langkah ini? Tapi lihat waktunya ya, tinggal 7 menit. Akurasinya 96,1%. Gila banget gak sih Wiyi? Dan hitam 84%. Gila ini 27 langkah brili 96% gila. Permainan yang sangat brutal, akurasinya tinggi banget. Nah kalau kita bahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hitam dengan kuda E5 ini salah Harusnya dia menteri A3 Kemudian Raja B1 Tapi di sini uh, kemungkinannya bisa seimbang ya teman-teman ya Jadi kalau seperti ini menteri A3 dan ya ini akan seimbang Akan skak bolak balik Tapi si Max juga kayaknya dia pengen menang Jadi dia pilih langkah kuda E5 menurut dia terbaik mungkin Tapi setelah Raja B1 bingung dia di sini Karena kalau dia menteri A3 sekarang menteri A5 kalau dia makan sekarang ya putih akan makan balik kemudian menteri a3 dimainkan maka putih mendorong pion d7 nggak bisa sekak lagi ada nah, ancaman ini ya satu langkah terlewat bahaya banget ya kemudian menteri d4 makan makan dan kemudian makan menteri b6 raja c1 benteng f7 kemudian benteng d1 nah buat yang penasaran kenapa nggak jalanin benteng aja ya kayak let's say di sini benteng F5 mungkin ini akan percuma ya karena akan didorong pion D7 harus dijaga juga ini yang berat akhirnya harus mundur makanya itu di sini hitam lebih pilih mundur kemudian putih D7 dan ya menteri 5 4 ya udah suksuang buat hitam dan kemudian menyerah dengan menteri C5 Coba guys berikan komentar kalian Ternyata partainya emang udah gila banget ya Nggak salah kalau WI jadi juara Tata Steel Master 2024 Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe you guys. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian.